Lonceng berbunyi baris di halang. Bersiap tak kira, kau pegang pundak. Tangan ke atas lalu direng. Sekarang di bahu ke muka dan ping. Lompat yang tinggi 1, 2. Di atas ada Allah, di samping malaikat, di depan Rasulullah, tangannya dilipat pat 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 pat. Sikap berdoa, tangan diangkat, kepala ditundukkan. Berdoa mulai. Di tangan ini ada doa, di mulut ini ada doa, di hati ini ada doa. Mari kita berdoa. Ya Allah, ya Tuhanku, berikan aku ilmu. Amin. Anak PAUD. Siap. 1, 2, 3. Goyang digoyang goyang, kakinya digoyang. Goyang kah, goyang ki, sambil duduk kaki digoyang. Lipat dilipat lipat, kakinya dilipat. Lipat kah, lipat ki, sambil duduk kaki dilipat. Hari ini Bunda Putri mau ajak teman-teman mengenal binatang yang berkaki dua. Kira-kira apa ya? Tara, apa yo? Ayam pintar. Lihat, ayam, gambar ayam yang Bunda Putri pegang kakinya ada berapa? Kita hitung sama-sama ya. Ada 1, 2. Siapa yang tahu ayam itu siapa yang menciptakan ya? Allah pintar. Nah, kalau teman-teman lihat di sini ayam itu terdiri dari apa saja ya tubuhnya? Ada paruhnya, ada matanya, terus ada badannya, ada ekor, dan ada kakinya. Hebat. Di sini Bunda Putri gambarnya ada dua, ada ayam jantan dan ayam betina. Nah sekarang biar kita makin bergembira, yuk kita nyanyi sama-sama, oke? Teko-teko-teko-teko, anak ayam turun berkotek. Teko-teko-teko-teko, anak ayam turun berkotek. Anak ayam turunlah 4, mati 1 tinggallah 3. Anak ayam turunlah 3, mati 1 tinggallah 2. Teko-teko-teko-teko, ayam turun berkotek. Teko-teko-teko-tek, anak ayam turun berkotek. Bagus sekali, melukis apa? Melukis apa ini punya Binar? Wow, bikin apa itu ya? Bikin apa ya? Naura bikin apa itu? Wow, bagus sekali. Sarah, bagus sekali. Oh, itu kuda poni. Kalau Binar apa ini ya? Bola. Oh, bentuk bola. Kalau ini, Kirani, bentuk apa ini? Melukis apa ini? Ayam. Oh, ayam. Giska, gambar apa itu ya? Melukis apa itu ya? Apa itu ya? Ayam. Oh, itu ayam. Bagus ya. Bagus ya, Nova. Ayo,
Ayo Naufal, mau melukis apa ini? Pakai ini, pakai ini. Nih. Ya. Diginin. Wih, dua boleh loh, dua boleh loh. Pakai kacang hijau juga boleh loh. Pakai ini coba, pakai ini, pakai ini, pakai ini, pakai ini. Ya. Ya. Wow. Kacang hijaunya kecil atau besar ya? Kecil. Alhamdulillah, kegiatan hari ini sudah selesai. Tadi teman-teman ngapain aja ya? Melihat gambar ayam pintar. Terus apa lagi? Membuat kolase dengan menggunakan biji jagung dan biji kacang hijau, hebat. Terus buat apa lagi ya? Melukis dengan bulu ayam, Masya Allah, hebat sekali. Tadi Bunda Putri lihat hasil karyanya teman-teman, bagus sekali. Hebat-hebat semuanya ya. Karena hari sudah siang, mari kita pulang. Sebelum pulang, yuk kita berdoa bersama-sama. Sikap berdoa.